بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصلي وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد para hadirin jamaah Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali yang sama-sama kita cintai Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif dan Akhinal Karim Ustaz Fitrah, dan juga para asatiz Ketua DKM Masjid Nurul Yaqin berserta jajarannya serta hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mentadabburi, merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, kita sudah berada di akhir bulan Syaban. Beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Untuk itu insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk meraih sebanyak-banyaknya ampunan Allah, sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentunya untuk jalan mendapatkan hal tersebut kita harus mengerti terlebih dahulu, ya, bukan hanya kita masuk di bulan Ramadan ikut berpuasa menahan lapar dan haus, akan tetapi setelah berakhir bulan Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa. Untuk itu marilah kita renungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, juga nanti kita dengarkan sedikit cuplikan dari khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jumat terakhir di bulan Syaban. Ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan dan mengingatkan kaum muslimin akan kemuliaan, kehormatan, keagungan bulan Ramadan tersebut. Untuk itu marilah kita baca
ayat yang berkaitan dengan puasa, yaitu suratul Baqarah ayat 183 ya, sampai dengan 187, yang mana kita awali terlebih dahulu dengan Ummul Kitab suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah ini Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى menyeru kita kaum mukminin dengan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ini tentunya panggilan mesra. Ini tentunya panggilan pengakuan yang sangat-sangat berharga buat kita. Bagi kita yang mau
matuhi panggilan ini. Karena pengakuan keimanan itu enggak gampang, ya. Orang mengaku muslim gampang. Ya, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia menjadi muslim. Ya, dia langsung kita ya, akui dia sebagai seorang muslim dan statusnya dia berubah. Ya, dari seorang yang agamanya lain menjadi seorang muslim. Ya. Tapi kalau menjadi seorang mukmin itu perlu bukti. Ya, banyak orang yang mengatakan saya mukmin. Seperti dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma kanu bi mu'minin. Wa ma hum bi mu'minin. Di antara manusia banyak ya orang-orang yang mengaku mukmin. Mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Allah katakan wa ma hum bi mu'minin, mereka bukan orang mukmin. Karena keimanan ini adanya di dalam mana? Kata Rasulullah, al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi iman ini perlu bukti, ya, enggak sembarangan. Begitu juga ketika orang-orang Arab, orang-orang Badui, ketika setelah perjanjian Hudaibiyah, artinya setelah tahun ke-6 dari Hijriah, mereka berbondong-bondong masuk dalam Islam. Dan mereka menyatakan, oh kami telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalatil a'rab, dalam surah Al-Hujurat diterangkan, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang-orang Arab pedalaman, orang-orang Arab Badui mengatakan, amanna, kami telah beriman. Lalu Allah katakan, bilang apa? Qul lam tu'minu. Katakanlah ya Rasulullah, kalian belum beriman. Padahal mereka sudah syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, menyatakan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah langsung yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurunkan ayat tersebut ya, dalam surah Al-Hujurat. Qul lam tu'minu, katakanlah ya Rasulullah, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Keimanan belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Ya. Jadi ini artinya pentingnya iman, dan keimanan ini adalah merupakan salah satu daripada dua kunci surga. Ya, kunci surga adalah al-iman wal amalus saleh. Iman dan amal saleh. Itulah yang berulang kali Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an sampai lebih dari 60 ayat. Yang menyatakan bahwasanya orang yang mau masuk surga harus dia punya dua syarat ini. Yang pertama iman, dan yang kedua adalah amal soleh. Pernyataan iman tanpa amal soleh, ya, maka itu pernyataannya palsu, ya. Karena Rasulullah pun katakan, al-iman ma waqara fil qalbi, sesuatu yang ada di bersemayam di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal soleh. Oleh karena itu ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini, maka ini ketahuilah, ini adalah merupakan panggilan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian.
Tujuannya apa dari bertakwa, dari berpuasa ini? Yaitu tujuannya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini ya, tujuannya dari diwajibkannya puasa. Jadi diwajibkannya puasa bukan supaya kita menjalankan puasa aja, bukan. Ya, tujuannya ada. Ya. Pelaksanaannya puasa ini adalah merupakan sarananya, merupakan jalannya untuk mencapai tujuan. Itu tujuannya itu adalah agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan fid dunya wal akhirah. Banyak sekali ya, lebih dari 10 ya, fadilah-fadilah bagaimana orang yang bertakwa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya yang pertama adalah al-ma'iyatul ilahiyah. Al-ma'iyatul ilahiyah al-hifdhiyah, kebersamaan Allah secara penjagaan. Allah akan menjaga orang-orang yang bertakwa ini dari segala sesuatu yang ya, membuat dia susah, yang akan membinasakan dia, yang akan menyengsarakan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah senantiasa beserta orang-orang yang bertakwa. Kemudian faedah fadilah kedua daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-ilmul ladunni. Ya, tahu kita al-ilmul ladunni artinya ilmu yang dari Allah langsung. Seperti kita baca dalam surah Al-Kahfi tentang Al-Abdus Saleh, hamba yang saleh yang ditemui oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, yang sering kita sebut Nabi Allah Khidir. Allah sebutkan dia mendapatkan ilmu, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dia ilmu dari kami. Kalau orang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan bahwasanya Allah akan mengajarkan dia ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian. Ini juga dalam surah Al-Baqarah 282. Berikutnya, keutamaan orang yang bertakwa adalah dia bisa memisahkan antara yang hak dan batil. Ketika dalam kebingungan, dia tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepadanya ketika dia menghadapi kesulitan. Berikutnya juga Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan segala kesalahannya, memaafkan segala dosanya. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dalam surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan jadikan buat kalian itu furqan. Furqan arti sesuatu yang bisa memisahkan, memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Allah berikan bagi orang yang bertakwa pemahaman tentang hal ini, ya, jadi bisa dia menganalisa sesuatu, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Lihat, ini fadilahnya orang-orang yang bertakwa, keutamaannya orang-orang yang bertakwa. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Berikutnya, fadilah orang yang bertakwa adalah al-makhraju minasyadaid. Allah berikan jalan keluar dia ketika dia kesulitan. Warizqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka, yang dia tidak perhitungkan. Wal yusru wa idhamil ajr, dan juga Allah berikan kemudahan baginya dan juga ganjaran yang besar. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Talaq, seperti yang tadi Ustaz Fitra baca waktu salat, ya. Surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan baginya itu jalan keluar dari segala kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan segala kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah akan berikan baginya itu ganjaran yang besar. Faedah berikutnya adalah al-karamah fid dunya wal akhirah. Allah berikan kemuliaan, ya, baginya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Seperti dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Berikutnya, keutamaan orang yang bertakwa juga adalah keselamatan dari api neraka. Wa in minkum illa wariduha. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma lanajjil ladzina taqaw. Ya, wa in minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan mendatangi neraka, akan menyaksikan neraka itu. Ya. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian wa nunajjil ladzina taqaw. Kami akan selamatkan mereka-mereka yang bertakwa. Yang terakhir tentunya yang diharapkan, ya, bagi kita semuanya itu al-wa'du bil jannah, janji, ya, tentang surga, janji akan Allah masukkan ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Surga itu adalah kami wariskan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa. Atau dalam ayat lain, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan jannatun na'im di sisi Tuhan mereka. Atau dalam ayat lain, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang akan dijanjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Inilah keutamaan fadilah bagi mereka-mereka yang bertakwa, yang begitu banyak Allah Subhanahu wa taala janjikan ini dalam Al-Qur'an, ya. Janji Allah tidak akan meleset. Janji Allah pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Ya, jadi ini hal-hal yang benar, yang pasti akan terjadi, yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Nah, di ayat puasa ini Allah Subhanahu wa taala, di bulan puasa ini Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita anugerah, memberikan kita bimbingan, memberikan kita jalan agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Ini disebutkan di akhir ayat 183 ya, maupun di akhir ayat yang tentang puasa tadi 187. Lihat, tujuannya adalah la'allakum tattaqun di ayat 183. Di ayat 187, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa. Jadi kalau di ayat 183, la'allakum tattaqun. Kalau di ayat 187, la'allahum yattaqun. Ya, agar supaya mereka bertakwa. Kata la'alla di sini bukan berarti apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu tidak pasti. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di sini pasti terjadi apabila kita benar-benar jalankan perintah Allah, yaitu berpuasa ya dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya puasa menahan diri ya dari sesuatu yang membatalkan puasa kita, seperti kaidah fiqih ya. Apa itu puasa? Puasa definisinya adalah al-imsaku 'anil muftirati ya min thulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari melakukan hubungan suami istri ya di siang hari. Itu min thulu'il fajri, dari sejak fajar ila ghurubish syamsi, sampai terbenam matahari. Ya, kalau hanya ini yang dilakukan, ini namanya, kata Imam Ghazali, ini namanya saumul awam. Ini puasanya orang awam, atau boleh bilang ini puasanya anak-anak ini. Ya. Tapi puasa kalau yang sebenarnya ya, kalau kita mau mendapatkan fadilah puasa, kita mau mendapatkan predikat al-muttaqin ya, jangan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi juga kita harus jaga pandangan kita, dijaga mulut kita, jaga pendengaran kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin bacakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir jumlah di Jumat terakhir ya, bulan Syaban ya. Kalau kita Jumat terakhir kemarin kan, hari Jumat kemarin itu Jumat terakhir bulan Syaban, karena bulan Jumat berikutnya sudah masuk Ramadan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkhutbah ya, di akhir Jum'ah dari bulan Syaban yang isinya antara lain sebagai berikut. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ya, karamallahu wajhah. Khatabana inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatabana dhata yaumin faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, berkhutbah dengan mengatakan, ayyuhan nas, innahu qad aqbala alaikum syahrullahi bil barakati wal rahmati wal maghfirah. Wahai manusia sekalian, innahu qad aqbala alaikum syahrullah, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah, bil barakati, dengan penuh keberkahan, war rahmati, dan penuh rahmat, wal maghfirah, dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Syahrun huwa indallahi afdalus syuhur. Ini adalah bulan di mana kedudukannya di sisi Allah ini adalah merupakan afdalus syuhur, bulan yang paling mulia, bulan yang paling utama. Wa ayyamuhu afdalul ayyam, hari-harinya adalah merupakan hari-hari yang paling utama, hari-hari yang terbaik. Wa layalihi afdalul layali, dan malam-malamnya juga merupakan malam-malam terbaik. Ya. Wa sa'atuhu afdalus sa'at, dan jam-jamnya pun merupakan jam-jam terbaik. Artinya detik-detiknya, saat-saatnya itu merupakan saat-saat terbaik, ya, dibandingkan dengan di bulan yang lain. Kenapa bulan Ramadan menjadi sangat mulia? Ya, padahal bulan Ramadan adalah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bulan yang biasa seperti bulan-bulan yang lain. Bahkan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Ini dikenal baik zaman Islam maupun sebelum Islam. Artinya zaman setelah diutusnya Nabi maupun setelah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang kita kenal dengan Ashhurul Hurum. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya, dalam Al-Qur'an, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, sungguhnya bilangan bulan itu dalam satu tahun ada 12 bulan. Ya. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, waktu, ya, peredaran bulan terhadap bumi maupun bumi terhadap matahari, maka itu terjadilah dengan hal tersebut menjadi, ya, perhitungan, ya, tentang waktu. Ya, perhitungan tentang bulan, tentang tahun. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut kata Allah ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah enggak sebutkan dalam Al-Qur'an bulan apa saja karena 4 bulan ini sudah maklum. Sudah dikenal oleh bangsa Arab. Ya, baik sebelum Islam maupun, ya, setelah datang Islam, 4 bulan ini adalah, ya, sudah mereka kenal, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini, ya, berturutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan waktu itu belum dikenal. Tapi kenapa kok bulan Ramadan menjadi mulia? Bulan Ramadan menjadi begitu mulia lebih dari bulan-bulan yang lain karena di sana diturunkan Al-Qur'an Al-Karim. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, maka bulan tersebut menjadi mulia. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita baca, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan ada bulan yang di mana diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan juga sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita kembali kepada khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana bulan ini adalah menjadi bulan yang paling mulia? Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melanjutkan, huwa syahrun du'itum fihi ila dhiyafatillah. Bulan Ramadan tersebut adalah bulan di mana kalian diundang. Kalian ini diundang untuk menghadiri jamuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dalam sebulan ini seolah-olah kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, mendapatkan rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'iltum
fihi min ahli karamatillah, dan kalian dijadikan menjadi orang-orang terhormat. Ya, sebab yang hadir di sini, yang hadir yang menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya adalah orang mereka yang beriman. Kalau tidak ada iman, enggak mau. Ah, buat apa lapar-lapar? Ya, buat apa haus-haus seperti itu? Nah, ini adalah Allah, mereka yang melaksanakan ibadah puasa dengan sebenarnya ini adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala jamu, dan mereka adalah orang-orang terhormat. Anfasukum fihi tasbih, kata Rasulullah, napas kalian di bulan tersebut dihitung tasbih. Jadi kita nafas saja dihitung oleh Allah sebagai pahala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dengarkan dulu hadis, ya, binatang-binatang itu bertasbih. Tasbihnya ya sesuai dengan kudrat mereka. Ada dalam satu hadis, ya, la taqtulud difda, jangan kalian bunuh kodok, fa inna apa? Naqiqah tasbih. Bunyinya dia itu adalah tasbih. Ya. Nah, kita ini di bulan Ramadan nafas kita itu dihitung tasbih. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok seperti itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rahmat kepada kita. Ya, tentunya bagi mereka yang berpuasa. Wa naumukum fihi ibadah, tidur kalian karena lelah. Ya, dari menjalankan aktivitas yang baik kita capek, dari mencari rezeki istirahat kita sambil puasa, ya, dihitung juga ibadah. Tapi bukan, ya, dari sahur, ya, habis makan dia tidur terus sampai menjelang maghrib, itu ya bukan, dia nggak dihitung apa ibadah gitu, dia tinggalin yang wajib sholat nih, ya seperti. Tapi kalau memang ketiduran, ya Allah Subhanahu wa taala tidak menghisabnya, ya. Jadi maaf kalau ketiduran, memang dia nggak, orang tidur kan diangkat apa nggak ditulis itunya kesalahannya, rufi al qalam an thalathin, ya, diangkat pena itu, tidak ditulis kesalahan, ya, dari tiga orang. Anis sobi hatta ya bluga, seorang bayi sampai dia baligh, ya, enggak dicatat dia punya kesalahan. Wa anin naimi hatta yastaiqidha, ya, dan orang yang lagi tidur sampai dia bangun, ya, yang tidurnya ya memang bukan udah waktu salat dia tidur, ya, belum dia menjalankan salat, enggak, tapi memang dari sebelum waktu sholat dia udah tidur sampai kelewatan itu, ya, dimakfu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ditinggal qadha saja sholatnya. Artinya ketika itu dia tidak dicatat sebagai kesalahan. Jadi orang yang tidur di bulan puasa ini sedang istirahat, ya, karena keletihannya, kecapeannya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok seperti itu? Ya, iya, di hadis-hadis yang lain pun ketika kita duduk di majelis ini, ya, menunggu waktu salat, ya, kita dalam keadaan beribadah, masih dalam berwudu, kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sedang salat. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amalukum fihi maqbul, amal kalian di bulan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aukum fihi mustajab, dan doa kalian di bulan tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di ayat yang tadi, ayat puasa, di tengah-tengah ayat puasa Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qadib, jika hamba-hambaku bertanya kepadaku kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan memenuhi, ya, doanya orang yang berdoa kalau dia berdoa kepadaku. Fal yastajibu li, hendaklah mereka memenuhi seruanku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Kembali
ya, ke khutbah Rasulullah SAW, fa wa du'aukum fihi mustajab, fas'alullaha rabbakum biniyatin shadiqah, oleh karena itu mintalah kepada Allah Tuhan kalian dengan niat yang benar, niat yang tulus. Kalau kita berdoa harus dengan serius, dengan benar-benar, jangan kita berdoa hati kita kemana-mana. Rasulullah bilang, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Allah enggak terima doa kalau hati kita ngelantur ke sana kemari. Jadi ketika kita berdoa fokus, tawadhu, khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah Allah kabulkan. Tapi kalau baca doa tapi hatinya ke sana kemari, ya Allah enggak terima seperti itu. Ya. Biqulubin biniyatin shadiqah wa qulubin thahirah, dan hati yang suci. An yuwaffiqakum li siyamihi, agar supaya Allah memberikan kemudahan buat kalian, buat kita untuk menjalankan ibadah puasanya. Wa tilawati kitabihi, dan membaca kitabnya. Dan tilawah sudah kita tahu ya, arti membaca, merenungi dan mengikutinya. Ya, mempraktikkannya. Fa inna syaqiyya, kata Rasulullah, sungguhnya orang itu sungguh celaka. Man hurima ghufranallahi fi hadha syahril azim, orang yang enggak dapat ampunan Allah di bulan yang agung ini. Ya, orang Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan segala kebaikan, dilipat gandakan padanya pahala. Ya. Dia enggak dapat ampunan. Ini sudah keterlaluan orang ini. Ini Allah Rasulullah katakan, fa inna syaqiyya, sungguh orang yang celaka itu adalah man hurima ghufranallah, orang yang diharamkan mendapatkan ampunan Allah ya, fi hadha syahril azim, di bulan yang mulia ini. Wadhkuru biju'ikum wa'atashikum ju'a yawmil qiyamah, ingatlah dengan laparnya kalian dan hausnya kalian yang enggak seberapa dibandingkan lapar dan hausnya pada hari kiamat di padang mahsyar nanti. Wa tasaddaqu ala fuqaraikum wa masakinikum, dan bersedekahlah, banyak bersedekahlah kepada orang fakir dan miskin di antara kalian. Ya, ini adalah merupakan refleksi dari orang yang berpuasa. Berpuasa kita ini Allah didik agar supaya kita bisa merasakan bagaimana susahnya orang yang tidak punya makanan. Bagaimana laparnya orang-orang fakir miskin tersebut ketika dia tidak ada di rumahnya makanan. Kalau kita cuma menahan diri dari fajar sampai terbenam matahari. Oleh karena itu kita dididik untuk bermurah ya, untuk berderma, untuk berinfak kepada fuqara wal masakin. Ya. Wa waqtiru kibarakum, dan hormatilah orang yang tua, lebih tua dari kalian. Warhamu sigharakum, dan sayangilah orang yang lebih kecil dari kalian. Wasilu arhamakum, hubungkan silaturahmi. Ini amalah amaliyah yang harus kita isi di bulan Ramadan. Wahfadhu alsinatakum, nah ini penting ya. Jagalah lidah kalian. Ini agar supaya tidak gugur pahala puasa kita. Ya, jagalah lidah kalian dari ucapan-ucapan yang tidak baik, dari riba, namimah ya, atau ucapan-ucapan yang kotor. Wa ghuddu amma la yahillun nadharu ilaihi absarakum, batasi pandangan kalian dari melihat apa-apa yang tidak dihalalkan bagi kalian untuk melihatnya. Wa amma la yahillul istima'u ilaihi asma'akum, dan dari hal-hal yang kalian dilarang untuk mendengarkannya. Ya, jadi jaga pandangan kita, jaga telinga kita, jaga mulut kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dari menahan lapar dan haus saja, agar supaya kita ini benar-benar mendapatkan ya pahala dari puasa dan keutamaan dari puasa tersebut. Wa tahannanu ala aitamin nas yutahannan ala aitamikum, dan kasihanilah ya, sayangilah anak-anak yatim orang lain, niscaya nanti Allah pun akan mengasihani anak-anak yatim kalian. Inilah sekelumit ya, penggalan dari
khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang masuk bulan Ramadan, ya. Ini berisi bagaimana kita harus benar-benar memanfaatkan, ya, bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya, menjadikan bulan Ramadan ini menjadi, ya, pusat pelatihan, menjadi pusat penggemblengan rohani kita, yaitu dengan tujuan nanti setelah selesai training di bulan Ramadan ini, setelah selesai penggemblengan rohani kita ini di bulan Ramadan, kita keluar Ramadan, kita akan mendapatkan predikat al-muttaqun, predikat orang-orang yang bertakwa. Ya, ini adalah predikat yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari sertifikat-sertifikat ijazah-ijazah itu, ya. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, ya, predikat ini atau sertifikat ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita, ya, di dalam mengamalkan dan menjalani ibadah puasa, benar-benar membaca dan merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, lebih rajin lagi, ya, membaca Al-Qur'an, merenunginya dan juga mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ya, apabila ada kata-kata, ya, yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, ya. Mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan dengan hati yang bersih, ya, dan juga kita coba membersihkan hati kita lebih bersih lagi sehingga kita benar-benar keluar dari bulan Ramadan seperti seorang yang kata Nabi baru dilahirkan dari perut ibunya dalam keadaan suci, ya, bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa yang disampaikan oleh beliau sendiri dan bisa mengaplikasikannya dan persaingan kita berfokus nanti ketika masuk bulan Ramadan. Mari sama-sama kita tutup kita tampil di Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.